Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita sama-sama dapat berkumpul di Surau Putera Al-Amin yang akan kita akan mendengar satu kuliah duha kita pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa, yang tidak asing lagi bagi kita semua kenal Ustazah. Alhamdulillah, tajuk kita pada pagi ini ialah Busuk Kiriku. Mari sama-sama kita mendengar ceramah daripada Ustazah. Dipersilakan. Yang ni memang untuk ni dua-dua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Karayat. Saya nak minta kuatkan sikit. Sebab suara saya perlahan. Mesti mak dengar tak? Ya, suara Ustazah perlahan ni mak, kalau cakap kuat sikit nanti dia batuk, ya. Yeah? Jadi kita guna teknologi lah yang menguatkan suara tu, ya. Yeah? Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Terlebih dahulu Ustazah mengucapkan terima kasih kepada Puan Rohaya selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Amin, Presin 8 Putrajaya, kepada para ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla yang mempermudahkan kehadiran kita semua pada pagi ini. Ya, insya-Allah kita akan mula daripada sekarang. Ya, dan kita akan berhenti insya-Allah sekitar jam 10:30. Ya, Ustazah faham, puan-puan, termasuk juga diri Ustazah, ya, pada cuti panjang seperti ini, ya, dengan anak-anak di rumah dan sebagainya, kenduri kendara di sana sini, ya, jadi Ustazah meraihkan kekangan waktu itu dan tanggungjawab. Maka insya-Allah, ya, jam 10:30 kita akan berhenti dan Ustazah akan bukalah 1-2 soalan sebelum itu kepada para muslimah yang Ustazah fikir ada bagusnya kita ambil kesempatan pada pertemuan kita pagi ini untuk bertanya, ya, kalau ada soalan dan sebagainya. Muslimah semua dah makan ke belum ni? Ya, tengok ke muka tu macam belum makan tau. Ya, ke dah kekenyangan? Kenyang, ya, tengah muka kenyang ke tengah fikir ni, alamak, pinggan tak basuh, ya, baju tak keluar daripada mesin basuh lagi tak bersidai. Ya, nanti muslimat, ya, insyaAllah 10:30 kita balik sudah kain. Ya, 10:30 balik basuh pinggan, ya. Kalau ikutkan kerja-kerja rumah ni tidak pernah habis, ya, dia cuma menunggu masa je untuk buat, lepas tu datang pula pinggan yang baru, kain yang baru. Ya, kita berikanlah, ya, masa kita para muslimah sekalian untuk kita mengisi jiwa kita, hati kita, dada kita, akal kita dengan ilmu pengetahuan. Ya, sebab insya-Allah dengan ilmu hidup kita lebih terbimbing. Ya, dengan ilmu hidup kita lebih tenang. Muslimat yang Ustazah kasihi sekalian, tajuk kita pada pagi ini ialah Rusuk Kiri. Ya, Ustazah belum sempat bincang lagi dengan
dengan aljatan kuasa nak masukkan apa dengan rusuk kiri ni. Ya, kalau kata rusuk kiriku, orang lelaki kena dengar. Ya, rusuk kiri ni daripada ambil daripada rusuk lelaki, ya. Tapi ustazah faham tuan-puan, yang kita nak bincangkan pada pagi ini ialah tentang nilai seorang wanita. Ya, tentang nilai seorang muslimah yang ada riwayat mengatakan ia tercipta diambil daripada rusuk kiri lelaki. Ya, wallahu alam tentang riwayat itu, tetapi yang kita nak bincang pada pagi ini ialah berkenaan dengan ya seorang muslimah, seorang wanita, harga dia, nilai dia, kehebatan dia yang pastilah ya besar maknanya dalam kehidupan seorang suami, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan keluarga. Dan harus kita ingat muslimat sekalian, keluarga-keluarga kan banyak keluarga kat Putrajaya ni kan, ya, banyak keluarga di mana-mana pun. Keluarga-keluarga ini adalah roh kepada masyarakat. Ketika mana keluarga-keluarga itu rosak, keluarga-keluarga itu tidak bagus, keluarga-keluarga itu tempang di sana sini, roh yang diberi kepada masyarakat juga tidak baik. Ya, kita menelan, kita terpaksa menghadapi, kita terpaksa berhadapan, kita terpaksa bersama-sama dalam sebuah masyarakat. Andai kata kita kata masyarakat itu kurang baik, percayalah yang menyumbang kepada masyarakat yang tidak baik itu adalah roh tadi. Siapa roh masyarakat? Roh masyarakat adalah keluarga, 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 keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut. Jadi ketika mana seorang muslimah, seorang ibu, seorang isteri, ya, seorang wanita memperbaiki keluarganya, cuba menjadikan keluarganya keluarga yang soleh, keluarga yang terbaik, dia menyumbang kepada masyarakat, menjadikan roh masyarakat itu roh yang baik. Ya, jadi subhanallah, pada mukadimah ini tuan-puan, kita melihat betapa besar sumbangan itu. Kalau menyumbanglah, ya, kalau menyumbangkan kot tak baik pun besar juga sumbangan yang tidak baik. Ya, jadi peranan yang kita semua wahai para muslimah adalah peranan yang sangat besar. Dan pada pagi ini ustazah ingin mengulas beberapa perkara tuan-puan untuk mengangkat nilai kita, untuk menjadikan kita muslimah yang lebih baik insya-Allah. Dan ustazah bukan bercakap untuk tuan-puan, pasti yang lebih dekat dengan lisan ustazah, yang lebih awal gelombang suara tu sampai adalah pendengaran ustazah sendiri. Ya, jadi kita cakap pagi ni tuan-puan, ini bercakap anak-anak. Ya, ini bercakap atas nama kasih sayang. Bagaimana untuk kita mengangkat nilai diri kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, anak perempuan, ya, anggota masyarakat, mudah-mudahan menjadi lebih lebih baik. Muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah meletakkan pada tangga mata yang pertama. Ya, tangga mata yang pertama. Sekarang ramai perempuan-perempuan, ramai wanita rusuk-rusuk kiri kepada lelaki, ya. Jadi pembantu-pembantu kepada muslimin, kepada suami. Tapi ustazah meletakkan pada tangga mata yang pertama, tuan-puan sekalian, bagaimana untuk diangkat seorang wanita jadi lain daripada yang lain, jadi lebih hebat daripada yang lain. Maka kita rujuk kepada surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman. Kita ambil di tengah-tengah ayat tersebut. Ya, Al-Mujadalah sekejap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan Allah mengangkat. يرفع الله الذي. Allah mengangkat. Ini betul-betul
Kalau kita nak tengok, macam mana? Macam mana nak tengok wanita yang darjatnya diangkat? Macam mana nak tengok muslimin yang darjatnya tak sama level dengan yang lain? Kita tengok je Quran. Quran cakap tentang apa ketika mana menyebut tentang diangkat darjat, diangkat darjat. Maka dalam ayat ni jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illah, Allah angkat. Bukan manusia angkat. Kalau nak suruh manusia angkat, buat buat macam-macam. Ya, buat benda tak apa. Orang kata, kalau orang Negeri Sembilan, dia kata tak senayah belaka. Tunjuk kat dalam Facebook. Buatlah apa-apa. Buatlah benda merepek-repek, meraban kat dalam Facebook. Cepat orang kenal. Betul tak? Nampak tak trend sekarang, tuan puan? Trend sekarang, buat benda mengarut, cepat orang kenal. Ya, kalau bisnes cepat laku. Kalau bisnes cepat orang tahu. Buat je lah benda-benda entah apa-apa. Tanpa ustazah menafikan, ada juga buat benda yang baik. Ada juga buat benda manfaat. Tapi kita nak cakap, kalau semata-mata nak suruh kita angkat diri sendiri, semata-mata nak harap manusia angkat, macam mana cara dia tuan puan? Ya, nak buat pengumuman ke? Wahai penduduk-penduduk Presiden 8, ya, angkatlah saya sebagai orang yang paling baik di kalangan kamu. Angkatlah saya sebagai pemimpin kamu. Angkatlah saya sebagai ketua kamu. Itu kalau kita nak minta manusia angkat kita. Itu pun tuan-puan, belum tentu lagi orang nak angkat kita. Puah bodek sana sini, puah tawarkan sana sini, tapi belum tentu manusia nak angkat kita. Kerja angkat mengangkat, kerja tinggi meninggi, kerja memuliakan menghinakan. Lihat balik Quran, apa disebut dalam Quran? Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, wa yu'izzu man tasha', dan Allah menjatuhkan, merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Termasuk dalam ayat yang ustazah bacakan ini tuan-puan, yang mengangkat adalah Allah. Bila Allah nak angkat seseorang, sungguh pun seluruh penduduk dunia ingin menjatuhkan dia, nak jatuhkan. Ya? Sorok dia. Kita sembunyikan dia. Kita jangan cerita pasal dia. Kita cover dia cukup-cukup. Jangan angkat dia. Ya? Biar sampai semua orang tak tahu pun kehadiran dia. Andai kata manusia berusaha untuk menjatuhkan, tapi Allah nak angkat dia tuan-puan, tidak ada yang boleh menghalangnya. Ini kuasa Allah dalam mengangkat manusia, menjadikan dia hebat di sisi Allah Azza wa Jalla, atau menjatuhkan dia. Ini adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Lihat saja Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, adik-beradik dia tak suka dengan Nabi Yusuf. Ayah kita sayang sangat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni nampak sangat ni macam-macam kelebihan yang ada. Ya, tak bertangguh dah tuan-puan, penuh dengan kedengkian, ya, penuh dengan benci, penuh dengan dendam, tak bertangguh. Masa adik tu masih kecil lagi, Nabi Yusuf alaihi salam masih kecil, kita nak jauhkan dia daripada ayah. Ya, kita nak rendah-rendahkan dia, hilangkan dia, sembunyikan dia. Lihat apa yang sebahagian daripada adik-beradik Nabi Yusuf buat. Bawa adik ini, yakni Nabi Yusuf, pergi jauh daripada ayahnya, kemudian dijatuhkan ke dalam sebuah perigi. Biar hilang adik kita ni. Ya, biar tak ada lagi dah cerita adik kita ni yang nama Yusuf ni, biar tak ada dah. Tak kira lah sama ada diambil oleh pedagang, diambil oleh lanun, dijual, nak dibunuh, nak diapa, tak apa. Yang penting kita lenyapkan cerita adik kita ini. Kita lenyapkan cerita Nabi Yusuf ini. Bayangkan tuan-puan, pernah tak tuan-puan orang tolak masuk dalam longkang? Pernah tak orang sengaja tolak? Orang tak suka kita, tolak kita masuk dalam longkang, biar badan muka kita jatuh. Pernah tak tuan-puan? Tak pernah. Tak pernah orang nak merendah-rendahkan kita, sampai orang rela tolak kita. Tapi Nabi Yusuf melaluinya tuan-puan. Punyalah tak nak tengok Nabi Yusuf hidup. Tak nak tengok Nabi Yusuf naik, lebih tinggi, disukai, campak dalam perigi.
Setara itu manusia cuba untuk merendahkan Nabi Yusuf AS. Tapi subhanallah, yang mengangkat siapa? Yang mengangkat adalah Allah. Allah angkat Nabi Yusuf, tuan-puan, bukan sikit-sikit, hatta sehingga menjadi pemimpin, ketua. Ya, yang kemudiannya Allah kata dengan Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dalam perigi, supaya Nabi Yusuf bertenang. Ya, tenang, yakin dengan Allah, akan tiba satu hari kamu akan dapat cakap, sebut kembali semua plot cerita ini, semua skripnya, pada adik-beradik kamu, pada orang ramai, sedangkan orang-orang yang khianat itu tidak menyedarinya lagi. Itu janji Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-puan, kita pun tak nak direndah-rendahkan. Apatah lagi di sisi Allah. Kita tak nak Allah tak pandang kita. Kita tak nak dalam manusia-manusia ramai, katalah seluruh wanita, seluruh muslimah, kitalah yang paling teruk sekali. Kitalah yang paling tak menyumbang, yang paling orang kata kan, kalau cakap tak guna marah pula kita kan. Tapi macam itulah, dengan Allah tidak taat, dengan manusia tak ada manfaat. Kita pun tak nak jadi macam tu. Kita nak agar Allah angkat kita. Maka dalam ayat yang ustazah bacakan ini dijelaskan ciri-ciri seorang hamba Allah yang Allah akan angkat dia. Tak kira laki-laki maupun perempuan, Allah akan angkat dia. Dan tugas mengangkat ini, kerja mengangkat ini, ini bukan lagi tugas manusia. Ini adalah daripada kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah. Allah ada cara, Allah ada jalan, ya, ada takdir tertentu bagaimana Allah akan mengangkat dua golongan yang Allah bagi ciri, dua ciri ini Allah akan angkat. Dan daripada ayat tadi nyata sekali, orang-orang yang Allah angkat ialah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat orang yang beriman, yang ada keyakinan, ada iman di kalangan-kalangan kamu. Allah akan angkat orang yang beriman. Allah akan tinggikan darjat orang-orang yang beriman. Allah takkan biar orang-orang yang beriman. Para muslimah, seorang isteri, seorang ibu, Allah akan angkat isteri-isteri yang beriman. Allah akan angkat ibu-ibu yang beriman. Tidak akan disia-siakan oleh Allah walau sedikit pun. Allah takkan sia-siakan. Ada satu ayat, tuan-puan. Ini bukan ayat Quran, tapi ini ayat sendiri-sendiri je lah. Ya? Supaya jadi satu prinsip, jadi satu slogan dalam hidup, jadi satu kepercayaan. Ustazah percaya, tuan-puan, yang melahirkan keajaiban, ya, yang mencetuskan keajaiban, keluar biasaan, adalah keyakinan dan keimanan. Semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakin yang amat, yakin, sehingga tidak ada di dalamnya syak. Tak ada syak-syak, tak ada. Tak ada was-was, tak ada. Ya, tak ada apa main bolak-balik, ya ke tidak, ya, betul ke dapat pahala ni, betul ke Allah tolong ni, tak ada. Orang yang betul-betul yakin dengan Allah, orang betul-betul beriman dengan Allah, dia melahirkan keluar biasaan. Dia melahirkan keajaiban. Banyak benda-benda yang kita rasa macam, ya Allah, hebatnya dia, datang daripada keyakinan. Mari kita ambil contoh jauh lah. Ya, makna masuk jauh ni dah lama dah cerita ni. Kita ambil contoh Sayyidatina Hajar alaihi salam. Agak-agak ajaib tak, tuan-puan, untuk ialah benda luar biasa kan, untuk air zam-zam tidak pernah surut-surut, tak pernah habis-habis, tuan-puan, daripada dulu mungkin sampai hari kiamat tak pernah habis. Berapa bilion manusia yang minum kenyang kat Mekah lah yang cerita.
Yang minum kenyang kat Madinah lain cerita. Yang buat balik pula ni. Dia buat balik bertong-tong. Dulu ustazah sempat ya puan-puan masa tingkatan 3 pergi umrah. Sempat tengok Mekah dulu kan. Masjidil Haram tu sempat turun ke bawah tu untuk tengok membuak-buak air zam-zam. Sekarang tak boleh dah, tutup belaka dah. Dulu memang ada tangga ke bawah. Sehingga kan mak ustazah siram kepala ustazah dengan air zam-zam. Mandi kan betul. Dah dekat bawah tu membuak-buak. Mandi dek, niat dek, niat. Allah hilangkan sakit kepala. Ustazah migraine daripada darjah 1. Ya, jadi mak kata niat dek, doa dengan Allah bagi hilang sakit kepala migraine. Mandi terus. Banyak sangat air. Subhanallah, masya-Allah. Ya, kehendak Allah, kuasa Allah. Tapi kita jangan lupa sejarah cerita itu. Sayyidatina Hajar dibawa ke tengah padang pasir dengan bebinya. Ya, dan tak ditinggalkan di situ. Biwadin ghairi dhi zar'in. Dekat satu lembah tapi tidak ada sebarang tanaman. Ghairi dhi zar'in, langsung tak ada tanaman. Nak menggambarkan tuan-puan, kontangnya, keringnya, ya, sunyinya, sepinya, tempat tak boleh jadi kehidupan, tak boleh jadi kehidupan. Kalau kita belajar tamadun-tamadun ni tuan-puan, ya, tamadun-tamadun ni selalunya bermula di mana? Di lembah-lembah yang ada saliran air. Sebab air ini sangat penting untuk kehidupan. Tapi orang tak minat tuan-puan kat situ. Biwadin ghairi dhi zar'in, tanaman pun tak ada. Yang didudukkan dekat situ siapa dia? Hajar dan anak. Allah amaraka bihadha ya Ibrahim. Allah ke yang suruh ni Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim menjawab, bala, bahkan benar Allah yang perintahkan. Dan dengarkan jawapan yang penuh dengan keyakinan, tidak ada syak dalam jawapan itu. Apa jawapan dia? Izan. Oh kalau begitu. Izan, oh kalau begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak akan sekali-kali, yudayyi'una, mensia-siakan kita semua. Itu jawapan yang datang daripada seorang muslimah, seorang wanita rusuk kiri, tetapi yang benar-benar yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Cerita jadi mudah tuan-puan. Kalau lah tak demikian yakinnya, imannya, cerita ni jadi payah. Ya, ini ialah kalau tengok drama lah, kat situ tu sedap dah tu, buat agak-agak apa, dramatik sikit lah kat situ. Ya, dia pegang kaki suami. Ini kalau drama sinetron. Ya, janganlah be, janganlah be, jangan tinggallah kat situ kat padang pasir. Ya, pandanglah kepada mataku. Ha, macam-macam nak buat drama tu. Apakah kamu rela meninggalkan aku di tengah-tengah padang pasir? Itu ayat kita tuan-puan. Kalau kita duduk tengah-tengah padang pasir. Ya, janganlah macam ni bang. Lagi teruk, kita berpisah. Wah, ya, ini lagi teruk. Kalau isteri yang tak redha tu, kalau macam ni bang, saya tak tahan jadi isteri abang. Semua tu tak ada tuan-puan, tak ada. Tak ada skrip lain, tak ada cerita lain, tak ada plot lain dalam cerita itu tuan-puan, kecuali menyaksikan betapa yakinnya Sayyidatina Hajar kepada Allah. Walaupun Hajar pun tak pasti lagi, kok mana dia akan dijaga? Cara yang bagaimana? Wallahu a'lam. Cara bagaimana dia boleh hidup dengan anak? Wallahu a'lam, tak tahu lagi ketika itu. Tetapi yang Hajar tahu adalah yakinnya kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan. Sebab itu subhanallah, lahir keajaiban. Akhirnya disitulah, di lembah itulah menjadi lembah, ya, yang subhanallah manusia datang hingga ke hari ini. Min fajjin amiq, dari segenap pelusuk. Semua nak mari ke Mekah, semua nak datang Mekah. Ya, di sana ada Kaabah. Manusia ramai di sana subhanallah. Berkumpul, berhimpun manusia di sana. Dan diberikan air yang tidak pernah putus-putus. Air zam-zam. Malah jadi syariat pula dalam rukun umrah dan haji. Untuk kita berlari, untuk kita berjalan daripada Safa ke Marwah. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Hajar alaihissalam.
Tak sempurna umrah dan haji kita kalau tak buat rukun sa'i daripada Safa ke Marwah. Subhanallah, yakinlah muslimat bahawa iman kita kepada Allah tidak pernah sia-sia. Tak pernah sia-sia. Makin yakin pada Allah, makin iman kepada Allah, makin luar biasa pencapaian kita. Makin luar biasa kehidupan kita. Makin luar biasa ketabahan dan kesabaran kita. Ustazah bawa contoh, tuan-puan. Ini contoh zaman hari ini. Seorang wanita yang tak perlu ustazah sebutkan namanya, tetapi ustazah bincang dengan suami tentang beliau. Pernah bercakap tentang beliau. Siapa dia? Ustazah akan cakap sampai ke sudah. Ya, kecuali dipaksa di luar sana. Kan ya? Subhanallah, tuan-puan, ustazah kagum-kagum dengan kekuatan yang dia miliki. Kekuatan. Dia bukan angkat berat, tuan-puan. Ada juga ya perempuan angkat berat ya, yang itu kagum juga. Hebat betul, makan ubat apa tu, kuat sangat tu. Tapi sahabat ni, tuan-puan, okey, ustazah gambarkan cerita dia lebih kurang je lah, bukanlah tepat-tepat sangat. Contohlah, kita buat contoh macam ni. Katalah siapa nak bagi pinjam nama dia? Kita buat contoh. Main bagi satu nama. Ya. Ha, nama Puan Rohayah. Ada ramai Rohayah ni kak ya. Sahabat ustazah pun nama Rohayah juga. Katalah Puan Rohayah. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Syria. Ni Syria tengah perang ni, tuan-puan. Sekarang Syria musim sejuk. Syria musim sejuk, tuan-puan, dingin yang amat. Allahu Akbar, kesiannya. Sian. Anak-anak kecil, wanita, orang tua berhadapan pula dengan cuaca ekstrim yang sangat sejuk. Katalah Puan Rohaya nak buat satu kerja amal, ya. Ni kerja kebajikan ni, tanggungjawab sosial, tanggungjawab kita beramal soleh, nak pergi ke Syria. Dalam keadaan tahu Syria cuaca amat sejuk, bukan saja sejuk, itu zon perang tu. Zon perang. Nak pergi. Katalah nak pergi hari Selasa. Ini hari Selasa. Ni hari Selasa dekat ni. Ini contoh. Kata nak pergi hari Selasa. Berhenti kat Turki ya, tuan-puan. Naik kapal terbang sampai Turki. Kapal terbang ke Turki ni berapa jam? 11 jam. Yang saya pernah pergilah ya. Lebih kurang 11 jam. Oh ya Allah, ini 11 jam ni lama ni. Kematu punggung semua ya. Turun bangun, duduk. Jalan, ya Allah, kan berdoa cepatlah sampai. Nanti daripada Turki, kalau tak silap saya, kenderaan darat lah. Ya, wallahualam, macam mana pula nak ke Syria tu, nak menyampaikan bantuan. Cuba tuan-puan bayangkan, kalau kita lah, ya, Puan Rohaya ke ustazah, nak pergi hari Selasa, agak-agak kita berehat lama mana sebelum pergi tu? Nafas, stamina, urut kaki, ya, nak bersama family. Agak-agak berapa lama kita nak ambil apa? Nak ambil masa pula. Tapi sahabat ustazah tu, tuan-puan, ni contoh. Katalah hari Selasa nak pergi ni ke Turki, ke Syria. Hari Ahad di mana? Di tengah-tengah arus banjir di Pantai Timur. Menolong orang-orang ataupun wanita-wanita, keluarga-keluarga yang sedang kesukaran, diuji oleh Allah. Allah timpakan banjir rumah mereka sampai parah apa? Air sampai parah pinggang. Sedang menolong, pergi menyantuni, pergi bagi hadiah, pergi bagi barang-barang dapur. Duduk dekat tengah-tengah banjir. Ustazah masa tengok gambar tuan-puan, masa tahu, saya cakap dengan suami ustazah, ya Allah, padahal nak pergi Syria lusa, padahal nak pergi Turki dulu, pergi pula tengah-tengah banjir. Kita kalau pergi Pantai Timur, Terengganu, Kelantan nak nolong orang banjir, bukannya naik helikopter tuan-puan turun atas rumah orang, tak, ya. Jalan-jalan darat, lepas tu naik bot, lepas tu mengharung banjir. Saya kata, ya Allah, kuatnya semangat dia. Kalau ustazah di tempat itu, ustazah takkan pergi dah tolong yang banjir tu. Cukup kan kita pergi Syria je lah, duduklah rumah dulu, rehatlah dengan anak.
Ya, yeah, urut-urut lah kaki dulu. Pasal kaki ni penat nanti ni, ha, nak naik kapal terbang. Itu sefer ustazah tu. Malah saya cakap dengan suami. Suami saya kata apa? Agaknya apalah yang ada dalam hati dia. Apa yang ada dalam hati dia? Orang-orang hebat ni tuan-puan, yang kuat semangat. Ya, eh, kuat semangat. Kita tuan-puan, buat kuliah time cuti pun dah tak kuat semangat dah. Tak kuat semangat. Saya cakap sungguh. Ya, kalau apa-apa hal lah, ya datanglah sakit gigi sikit je, sikit je baru nak zip, zip, baru nak rasa macam, macam nak sakit ke tak sakit, sakit ke tak sakit, baru nak rasa tuan-puan. Belum betul-betul yang macam tu lagi, baru nak, eh, rasa-rasa macam nak sakit dia gigi ni. Baru rasa-rasa pun tak dapat dah nak pergi kuliah. Ya, baru nak rasa-rasa, itulah tak boleh datang lah sakit gigi, baru nak rasa. Sebab apa? Semangat juang tak kuat. Sungguh, bukan orang lain, kita termasuk ustazah. Tapi tengok Allah bagusnya sahabat ni. Ya, khidmat bakti pada orang ramai, pada masyarakat. Nak rasa bersama-sama, susah orang lain macam mana. Bukan sama-sama senang je, sama-sama susah. Walhal, nanti nak ke sana pula, nak pergi hantar bantuan, hantar sumbangan. Betul yang suami saya cakap, apa yang ada dalam hati dia. Dan kami sama-sama jawab. Yang kami sangkalah, husnuzan kami, apa yang dalam hati itu yang boleh, yang boleh jadi luar biasa pencapaian kita, sumbangan kita, manfaat kita. Ustazah bersangka baik, cakap dengan suami, ustazah percaya yang dalam hati itu adalah keyakinan, keimanan kepada Allah yang kuat sangat, dan adanya keikhlasan kepada Allah. Ini adalah di antara benda tuan-puan, kalau kita miliki dalam hati, energinya luar biasa, luar biasa. Kalau ada yakin dengan Allah dan ikhlas. Oh, luar biasa tuan-puan. Ya, orang-orang yang Allah kurniakan keimanan, keyakinan kepada Allah, mereka akan buat ataupun mereka akan melakukan pencapaian dalam hidup pada kadar yang sungguh. Ya, sungguh hebat dan luar biasa. Tak biasa-biasa pun. Kita tengok ada orang yang datang tuan-puan, kan, datang ke masjid. Datang ke masjid bukan kata berjalan, dia orang yang sakit. Ya, orang yang kelainan upaya, terpaksa apa? Terpaksa orang kata macam merangkak, mengesot nak masuk masjid, turun daripada kereta, ya, dihantar oleh saudara mara dia nak masuk masjid tu, mengesot, mengesot. Ketika tuan-puan tengok orang datang masjid mengesot, sedangkan orang lain yang boleh berjalan molek-molek elok-elok, tak boleh nak sampai masjid. Saksikanlah tuan-puan, ada sesuatu yang dia miliki dalam hati dia, membezakan dia daripada yang lain. Apa dia? Dia ada iman dan yakin dengan Allah. Dia yakin tidak akan sia-sia dia mengesot ke masjid, tak akan sia-sia. Dia yakin dia keluar daripada masjid, tidak akan keluar dengan tangan kosong. Allah akan kurniakan maghfirah, keampunan. Allah akan kurniakan rahmat dan nikmat. Dia yakin. Kenapa ada isteri-isteri yang taat kepada Allah dan ada isteri yang payah nak taat? Ya, payah nak taat pada Allah, payah nak taat pada suami. Ada? Kita tengok, ya Allah, taatnya isteri itu pada suami. Yang kadang-kadang tuan-puan, macam-macam golongan-golongan yang tidak senang dengan ketaatan ini, menamakan macam-macam pula. Ya? Bila isteri taat dengan suami, dinamakan pula oleh segelintir orang yang tak senang melihat wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Allah yang perintah untuk taat pada suami, dinamakan macam-macam pula. Ya, terkongkong, dia kata. Dia kata orang taat dekat suami terkongkong. Ya, dia katalah tidak apa, tidak open minded. Ya, tidak ada kebebasan. Tuan-puan, taat suami sangat bebas. Hati tenang. Tenang tak hati? Kalau kita hati tenang, bebas tak rasa? Bebas, tenang hati. Tapi kalau kita durhaka, kalau kita lawan, hati kita yang tak tenang. Dan mungkin sebahagian orang tak membicarakan sudut-sudut dalaman, dia cuma nampak zahir. Padahal dalam hidup ni tuan-puan, antara kurniaan paling besar ialah ketenangan. Tenang bila taat pada Allah, tenang bila taat pada suami, tenang bila kita ikut perintah agama. Tenang. Orang namakanlah apa-apa yang lain, tidak boleh merenggut ketenangan kita. Dan kita pilih untuk hidup dengan tenang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang boleh taat suami,
ya, yang boleh taat pada Allah, ketahuilah bahawa mereka memiliki iman, dan hasil daripada iman itu Allah mengangkat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat. Tak sama macam yang lain. Tak sama. Di sisi Allah tak sama. Dan kalau Allah berkehendak untuk meletakkan dia di sisi manusia juga tidak sama. Allah pandang tinggi pada dia. Ya, orang manusia pandang tinggi pada dia. Manusia hormat pada dia. Ini semua adalah jalan untuk Allah angkat seseorang di sisi Allah dan dalam kehidupan dunia dia juga. Baik, sekarang kita tengok apa yang kedua. Wallazina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang Allah kurniakan ilmu kepada beberapa darjat. Darajat, beberapa darjat diangkat oleh Allah. Ciri kedua siapa dia? Orang yang ada ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu paling basic tuan-puan, yang fardu ain, yang dituntut atas setiap orang untuk mengetahuinya. Dituntut atas setiap orang untuk mengetahuinya. Biasanya tuan-puan, ini semua melibatkan rutin harian kita. Benda fardu ain, solat, kan? Benda yang kena tahu. Tak boleh sap-sap ke orang lain. Tak boleh kata, oh saya bidang engineering ustazah, tak apa kot tak tahu. Tak boleh. Bidang apa pun fardu ain, wajib tahu. Ya, soal akidah, kan? Keimanan pada Allah, tauhid, tentang ibadah, tentang syariat, tentang akhlak. Ini adalah ilmu-ilmu yang perlu untuk dituntut. Sebab bila kita ada ilmu, bagus, lebih bagus darjat kita dalam masyarakat, di dunia, malah lebih-lebih lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuba nak cari jalan lain, cara lain. Oh, nak apa? Nak glamour, nak hebat, nak diangkat, nak dipandang, nak dihormati. Jalan yang bagaimana lagi kalau menafikan jalan iman dan ilmu? Oh, saya nak tayang kemewahan saya, dengan itu manusia takkan pandang rendah pada saya. Agak-agak betul atau silap? Silap. Kita tak boleh nak sudukan manusia, nak suruh hormat saya, pandang tinggi kat saya, hormat saya. Tak boleh tuan-puan. Itu benda datang sendiri. Kita tayang segala kemewahan, kita tunjuk. Katalah kita nak cuba cari jalan harta benda. Ha, biar semua orang tahu, saya ni tak sama level dengan mereka. Saya ni hartawan, jutawan. Tapi agak-agak hujung jatuhnya orang hormat ataupun tidak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Sebaliknya, kalau ya tawaduk lebih dihormati. Itu ada hadis pula yang menyebut, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadha' kerana Allah, tawadha' depan Allah, tawadha' dengan Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat dia. Jadi kaedah tu kena betul tuan-puan. Ya, untuk kita jadi seorang muslimah yang benar-benar diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimah yang terbaik di sisi Allah dan dalam kehidupan kita dengan manusia. Ya, hablum minan nas wa hablum minallah. Maka yang kedua ialah ilmu. Ya, dengan ilmu tuan-puan. Kadang-kadang ada beberapa keadaan ya tuan-puan, yang ustazah rasa ia adalah satu kemalangan yang besar dalam hidup. Ketika mana benda-benda fardu ain yang Allah tuntut kita untuk tahu, ambil tahu untuk belajar, tapi kita tidak pedulikan tuntutan itu. Bagi ustazah, ia adalah satu kemalangan yang besar. Minta maaf cakap eh tuan puan, kadang-kadang ni cerita lama-lama lah ya. Ada orang nak nombor telefon ustazah. Ya, nak nombor telefon. Dengar sampai habis, nanti balik time ni, nanti cerita kat orang, rupanya ustazah tu marah kita minta nombor telefon dia. Dengar sampai habis tuan-puan.
nak nombor telefon. Tak ada masalah. Ya, tak ada lah secret benar nombor telefon ustazah ni. Ya, cuma takut tak balas je lah. Dah banyak sangat. Kan, tak sempat, tak sempat. So, tak ada masalah. Tapi, dia cakap tujuan dia. Ya. Dia kata nak nombor telefon ustazah. Sebab, ni jumpa bukan jumpa kat tempat kuliah ya tuan puan. Kadang-kadang jumpa kat mana-mana lah. Ya, kenduri kahwin ke apa kan. Kerana apa? Sebab nanti senang nak tanya apa-apa. Ya? Okey, tak ada masalah. Mungkin juga, tuan puan, mungkin juga ustazah kena posisikan diri tempat untuk orang bertanya benda yang tak berapa tahu. Dan bukan ustazah tahu semua. Kalau ustazah tak tahu, siapa akan tanya orang lain juga. Ya? Tapi, akhirnya tuan puan, bila benda yang ustazah fikir ini fardu ain. Tapi jadilah ustazah ni tempat apa? Tanya, 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 tanya. Bila ustazah tanya, ada tak kuliah dekat kawasan tu? Ada tak ustaz-ustazah yang mengajar kat situ? Ya, pergi tak? Tak sempatlah ustazah, tak sempat. Tapi akan tanya benda yang pada ustazah ya tuan-puan, ini tanggungjawab kita untuk belajar, belajar. Bukan semata-mata mesej. Nak tahu satu mesej, nak tahu satu mesej, mesej. Ustazah pun akan jawab lambat. Sampai ustazah kata, mana komitmen seorang muslimah dengan Allah Azza wa Jalla kalau benda yang melibatkan urusan diri dia sendiri, ya, urusan tanggungjawab dia, tapi dia ambil benda itu, benda yang mudah, tak apalah dah ada nombor telefon ustazah, apa-apa hal tanya je. Ustazah tak ada masalah tuan-puan kalau kita belajar, kemudian kita keliru, kita tanya. Tanya apa ni? Sebab saya tanya macam ni, kalau puan pergi kuliah, senang lebih mudah bertanya dengan guru yang ada depan mata kita. Sebab bila kita berguru dengan mesej tu semata-mata, itu jadi jalan sukar tuan-puan. Kita nak micit-micit jawapan tu pun sampai penyek dah ni ha. Ya, nak picit-picit, nak tekan-tekan tu penyek tuan-puan. Dan dalam, terutama kalau dalam bab fiqah, bukan mudah untuk kita jelaskan hanya dengan hukum, ini halal, ini haram, ini makruh. Nanti tanya lagi. Jadi perlukan kepada perbincangan, huraian, penjelasan. Sesuatu yang ustazah fikir susah tuan-puan kalau semata-mata dengan WhatsApp. Yang mungkin ketika ustazah terima, ustazah tengah makan. Ya, mungkin tengah ada kat tempat kenduri. Mungkin kejap lagi sikit perut ni nak masuk bilik air. Jadi banyak juga yang kekangan tu. Komitmen yang dikehendaki apa dia? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Pasti semua orang tuan-puan lahir dalam keadaan la ya'lamuna syai'a. Tak tahu apa-apa. Lahir-lahir tak tahu apa-apa. La ya'lamuna syai'a. Tapi Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan, Allah bagi hati, Allah bagi macam-macam yang Allah kurniakan. Supaya kita mensyukuri nikmat ini, gunakanlah kesempatan untuk menuntut ilmu. Kat mana yang kita tak tahu? Kat mana yang kita tak tahu? Oh, saya tak tahu bab apa ni? Bab taharah ustazah. Silakan belajar bab taharah. Saya tak tahu bab apa. Oh, saya tak tahu bab munakahat. Bab apa ni, urusan nikah kahwin. Saya tak tahu. Belajar. Saya tak tahu. Sebab kita semua sama. La ya'lamuna syai'a. Asalnya tak tahu apa-apa. Belajar. Dan belajar ni ada adab-adab dia tuan-puan. Ya? Orang-orang yang Allah kurniakan ilmu. Kalau tengok dalam kitab-kitab tuan-puan, selalu kitab yang awal sekali, bab yang awal adalah kitab ilmu. Dalam kitab ilmu, nanti dalam tu ada adab menuntut ilmu, adab guru, adab murid. Maknanya sedemikian rupa nak cari ilmu penuh dengan adab. Bukan main apa, nak tahu, tak apalah, mesej je. Tapi ada tak pergi nuntut ilmu mana-mana? Tak ada. Kenapa? Tak sempat. Subhanallah tuan-puan, Allah angkat darjat orang yang ada ilmu. Dan kita yang kena beri kesempatan. Nak jadi muslimah baik, muslimah salihah, wanita yang bagus. Ya, yang tadi disebut dalam tajuk tu, rusuk kiri ni. Ya, nak jadi yang bagus, yang hebat, yang sesuai, mesti dengan ciri yang
awal yang ustazah sebutkan tadi, iaitu ciri iman dan ilmu. Setiap orang kena berkorban, setiap orang kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh untuk tahu, untuk menuntut ilmu. Kalau kita tak menuntut ilmu, tuan-puan, dengan disiplin yang betul, dengan adab-adabnya, dengan rujukan sumber yang betul, nanti banyak masalah lain yang akan timbul. Ya, banyak masalah lain yang akan timbul. Maka subhanallah, wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang sangat bermanfaat di dunia ini, wanita-wanita taat dan bermanfaat, ialah wanita-wanita muslimah yang benar-benar yakin kepada Allah, dan Allah muliakan dia dengan ilmu yang dia usaha tuntut ilmu tersebut, yang Allah kurniakan ilmu kepada dia dengan izin Allah. Ya, semua ini akan mengangkat nilai sebenar seorang wanita. Ya, jadi muslimat kena belajar, terus belajar dan belajar. Surau Al-Amin ini kena makmur dengan kuliah ilmu. Ya, kuliah ilmu. Di mana keperluan ilmu? Ya, bukan kata, okeylah asal kita buat program. Tak juga. Ya, tak juga, tuan-puan. Asal buat program. Terpulanglah ustaz-ustazah nak pergi tajuk apa pun tak kisahlah. Redundant pun tak apa. Ya, tapi kita punya tanggungjawab apa? Program-program ini adalah program-program pemantapan ilmu. Agak-agak ilmu mana? Ya, yang nak mengisi dada-dada muslimah-muslimah ni di Presiden 8, di Putrajaya, itu kena dirangka dengan baik. Ya, kena ada kelas pengajian Al-Quran, kelas pengajian Tauhid, kelas pengajian Ibadah, kelas pengajian Tafsir, kelas pengajian Tarbiyatul Awlad, cara nak didik anak. Sebab apa? Sebab manusia akan diangkat sesuai dengan iman dan ilmu yang dimilikinya. Kehidupan kita akan berubah, tuan-puan, ketika mana ada iman dan ilmu berubah. Ya. Dan yang ketiga, muslimat yang ustazah kasihi sekalian, ialah jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih. Dalam Al-Quran Allah menyebut, wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa dengan segala penyempurnaannya. Allah bagi kita jiwa, ya, tuan-puan, ya, dan diri dengan segala penyempurnaannya. Qad aflaha man zakkaha. Di dalam surah itu ada disebut. Kalau ikut ayat sebelum tu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan. Dalam jiwa seseorang, dalam diri seseorang ada dua jalan. Fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Jalan nak jadi orang taat, segala bisikan nak jadi orang taat, segala gerak hati nak jadi orang taat, juga dalam diri manusia ada juga kadang-kadang diizinkan oleh Allah, khususnya juga kepada orang yang tak minta perlindungan Allah daripada bisikan syaitan, nanti datang juga, ya, bisikan-bisikan yang ajak kepada benda-benda yang tidak baik. Itu peperangan dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi dua jalan. Berperang sepanjang masa, tuan-tuan. Berperang. Pagi tadi nak datang perang tak dulu? Nak datang surah Al-Amin ada perang tak? Tak ada perang, eh? Alhamdulillah, tak ada perang, bagus. Ada orang perang nak datang. Orang lain tak nampak, tak nampak pun senjata senapang ke pedang ke tak. Dia perang kot dalam, perang kot dalam. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Dia perang. Dia cakap dengan suami dia sebelum breakfast, saya nak pergi kuliah ni, bang. Lepas breakfast, saya rasa saya tak jadi pergilah, bang. Ha, ini perang, perang sokmo. Dalam hidup berperang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Siapa yang akan menang? Yang menentukan kemenangan tu macam mana? Qada aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah. Ya, bertuahlah. Cemerlanglah. Siapa dia? Man zakkaha. Siapa yang menyucikan. Okey, siapa yang menyucikan, itulah yang akan bertuah, menang dalam peperangan tersebut. Menyucikan apa? Menyucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah.
yang nobatkanlah dengan kejayaan pada orang yang zakah, yang menyucikan jiwa dia. Tadi berlaku peperangan, siapa menang? Yang menyucikan, yang berlawan dengan nafsu dia, keinginan dia. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah, malanglah, binasalah siapa? Orang yang mengotorkan. Ada orang tuan-puan penat, sama penat, menyucikan penat, mengotorkan juga penat. Lebih kurang je penat ni. Tapi yang seorang cerdik, dia penat menyucikan hati, dia dapat kemenangan. Yang seorang lagi kurang cerdik, dia penat mengotorkan hati, dia dapat kebinasaan, kerugian. Penat juga tuan-puan ni nak mengotorkan hati ni, mengumpat, penat tak? Penat tak mengumpat? Penat. Lepas tu cari bab batuk, cari ibu dan anak. Kongkong, kongkong batuk. Dah rancak nak ngumpat. Menasihatkan orang juga penat. Guna suara juga nasihat-nasihat. Cari bab batuk juga. Tapi berbeza. Dia punya implikasi beza. Yang satu ini penat-penat untuk kebaikan. Yang satu lagi penat-penat mengotorkan hatinya sendiri. Mengotorkan hidup dia. Jadi buat pilihan yang tepat dalam hidup kita. Memang kehidupan ini penat. Memang kehidupan ini kena usaha. Memang kehidupan ini menuntut kita bekerja. Wa qul i'malu, beramallah, bekerjalah. Ini dalam Quran sebut wa qul i'malu. Dan Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin menyaksikan amalan kamu. Ya, bekerjalah, bekerjalah. Memang dunia tempat bekerja. Nak bersihkan hati, nak didik anak, nak amal soleh, ya, nak jaga masyarakat, memang bekerja, bekerja. Wa qul i'malu, tak berhenti tuan-puan. Kadang-kadang kita bagilah hak pada tubuh badan rehat sekejap, tapi datang subuh balik semula, balik semula rutin. Bangun pagi, makmurkan masjid, pergi masjid jemaah, lepas tu siap untuk rumah tangga, kemudian untuk ummah pula, nanti balik-balik pada rumah tangga. Tak berhenti tuan-puan. Di tengah-tengah tu adalah kailulah kejap, tidur rehat kejap, ya, bagilah hak-hak kepada yang berhak. Tapi semua itu akan kita lalui sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Kerana kita mengharapkan kita berehat sebaik kita mati, maka jadilah kematian sebuah kerehatan yang benar-benar rehat dan penuh nikmat. Tak ada lagi dah yang terkejar-kejar, tak ada lagi dah yang apa ni, yang penat-penat, rasa-rasa, tak ada dah. Mati rehat, rehat sungguh. Sampai ke mandi pun walai mandikan. Rehat. Walai mandikan. Dia nak buat pergi kubur ni, rehat-rehat nanti. Ada orang tolong angkat. Angkat ni kubur. Rehat sungguh. Ya, rehat. Dalam erti kata yang sebenar lah. Ya? Maknanya rehat, masuk alam barzakh yang kemudiannya penuh dengan kerehatan dan kenikmatan. Hanya tempat untuk bersenang-lenang. Tidak dituntut lagi untuk, tak ada dah tanggungjawab apa-apa. Tak ada sungguh apa-apa dah. Semua yang kita buat tu atas nama kenikmatan. Memuji Allah nikmat. Ya? Semua yang kita buat dengan penuh kenikmatan. Bukan lagi tanggungjawab macam dekat dunia. Bermula bila? Bermula kita mati. Maka untuk menjadikan mati itu sebuah kerehatan, kita bersungguh berdaya juang daripada sekarang. Ya, kita bekerja keras untuk bersihkan hati. Kita bekerja keras untuk menang pada setiap perlawanan di antara hati kita, kebaikan, bisikan syaitan, keinginan nafsu yang tidak baik. Itu semua berperang, berperang, berperang tuan-tuan. Tapi itulah yang mengangkat nilai seorang manusia yang sebenar. Kerana dia memiliki hati yang bersih, hati yang mulia. Ya, tuan-puan sekalian, untuk dapat hati bersih, hidup yang baik, berada di atas landasan yang baik, ini memerlukan kepada muhasabah. Ustazah ambil ayat Quran dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin wasari'u, cepat-cepat, cepat-cepat. Ni cakap kat diri sendiri ya tuan-puan, kita semua kita nak jadi orang baik kan, kita nak mati berehat kan, ya, kita nak Allah sayang kita,
Ya. Tengok ayat ni, wasari'u. Ini firman Allah, wasari'u. Cepat-cepatlah hamba-hamba semua, cepat-cepatlah. Segera-segeralah, wasari'u. Cepat-cepat. Muslimat nak guna perkataan apa lagi cepat-cepat? Ada tak orang Jawa kat sini? Ada orang Jawa tak? Angkat tangan orang Jawa. Tak ada orang Jawa kat Putrajaya. Ada. Okey, kalau orang Jawa cepat-cepat dia kata apa? Kita terjemah kot Jawa hari ni. Orang Jawa kata apa? Endang-endang eh? Endang-endang kan ding-ding. Ustazah pun orang Jawa. Nak bagi tahu cepat-cepat. Ya, cepat-cepatlah. Kalau ada orang Negeri Sembilan tak? Orang Negeri Sembilan. Orang Sembilan cakap apa? Doreh-doreh. Doreh-doreh, copek-copek. Jangan lambat-lambat. Kita pun boleh ada imajinasi, tuan-puan. Macam mana orang yang nak bercepat-cepat? Nak bersegera? Ada stamina, ada energi, eh? Nak cepat. Bahasa Kelantan, bangat-bangat, weh. Ha. Kan? Orang Kelantan pun salah cakap, eh? Kan? Bangat-bangat, weh. Suruh cepat-cepat. Allah suruh cepat-cepat pada apa, Muslimat? Ila maghfiratin mir rabbikum, dapatkan keampunan Tuhan kamu. Cepat. Kita semua banyak dosa, banyak sangat dosa. Kita semua sangat memerlukan bantuan Allah. Kita semua sangat memerlukan keampunan Allah. Tak payah cakap tentang nilai ketika mana seseorang bergelumang dosa. Tak payah cakap pasal nilai ketika mana seseorang tidak mendapat keampunan Allah. Nilai apa lagi yang ada? Kalau tak dapat keampunan Allah, nilai apa yang ada? Tak ada nilai, tak ada nilai. Ketika mana Allah tak ampunkan, tak ada nilai. Perasaan sendiri je lah. Perasaan hebat, perasaan bagus, perasaan baik. Padahal Allah tak ampunkan dia. Tak ada nilai apa. Tapi orang yang Allah kurniakan keampunan, Allahu Akbar, itu kurniaan yang terlalu besar. Nabi SAW dalam sebuah hadis kata apa? Tidak ada seorang pun masuk syurga semata-mata kerana amal. Semata-mata kerana tengok amal, scan amal dia, dengan itu dia masuk syurga. Nabi kata tidak. Sahabat tanya, kamu macam mana ya Rasulullah? Bahkan aku juga, aku diliputi oleh rahmat dan keampunan Allah. Bukan maksud tak payah beramal. Beramal kena beramal. Tapi ingat tuan-puan, hak Allah nak masukkan syurga neraka. Dan ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang lebih besar apa dia? Dosa manusia ni banyak. Banyak dosa. Jadi jangan duk perasan semata-mata dengan amal, ingat boleh masuk syurga. Bahkan yang Nabi kata, dengan keampunan Allah. Sebab yang kita buat tak setara mana, tuan-puan, nak banding dengan dosa yang kita lakukan. Nak banding dengan yang tak kena yang kita buat dalam hidup. Sebab itu jadi seorang hamba yang merintih nak dapat keampunan Allah. Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran, wasari'u, cepat-cepat. Buat sesuatu cepat-cepat untuk dapatkan keampunan Tuhan kamu dan dapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tuan-puan, memang tidak boleh melengah-lengahkan. Macam mana cara nak cepat-cepat? Segera muhasabatun nafsi, muhasabah diri. Segera. Ya, kita bagi tak masa untuk muhasabah? Ini cakap terang-terang, tuan-puan, tanya diri sendiri. Masa bila yang kita buat muhasabah? Masa bila kita buat postmortem? Katalah umur kita sekarang 45 tahun. Bila kita postmortem untuk 45 tahun ni? Tengok balik. Dulu aku semenjak daripada baligh, macam mana aku dengan Allah, macam mana aku dengan Nabi, macam mana aku dengan mak ayah, macam mana pula dengan dosa-dosa besar, ada tak kita buat? Macam mana tanggungjawab solat, ada tak kita tinggal? Tengok balik. Ya Allah, bagaimana aku menguruskan harta? Sebab dalam ayat surah Ali Imran tadi, tuan-puan, antara kriteria orang bertakwa, ya, orang yang nak cepat dapat keampunan Allah, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, orang yang mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah pada ketika dia senang dan susah. Jadi ada banyak ayat Quran, tuan-puan, ketika cakap tentang seorang yang hebat di sisi Allah, seorang yang berharga, bernilai, yang baik, yang soleh, dikaitkan dengan pengurusan harta. Ambil satu ayat lagi dalam surah As-Sajdah.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ini golongan orang beriman, VVIP akhirat besok. Orang yang lambungnya jauh daripada tempat tidur kerana mengharapkan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang direzekikan kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka infakkan, mereka gunakan dengan cara yang baik. Jadi ustazah letak dalam kurungan tuan-puan, seorang hamba Allah yang baik, dia terkait juga dengan bagaimana dia menguruskan hartanya. Kalau kita tak buat muhasabah tuan-puan, kita tetap macam itulah sampai bila-bila. Macam mana kita menguruskan harta? Portion mana lagi banyak? Ya, bahagian mana yang lebih banyak? Ada sedekah, tapi sedekah di hujung-hujung mata. Ada infak, tapi infak sisa. Infak sisa nama dia. Ya, yang lain-lain, yang banyak, yang apa semua tu untuk apa? Untuk memuaskan nafsu keinginan. Nanti ada baki setelah digunakan 5,000, 6,000, 7,000 semua atas nama keinginan, nanti berbaki RM5. Jadi RM5 ni lah wa mimma razaqnahum yunfiqun. RM5 ni lah alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'. Yang ketika senang dan susah dia bagi. Bagi apa? RM5 setelah dihabiskan 10,000 untuk hawa nafsu. Hari ni kalau kita tak muhasabah diri kita, tuan-puan, akhirat besok kita akan ditanya. Penat nak jawab, takut nak jawab, bimbang nak jawab. Maka di sini kita muhasabah diri. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku dah kecundang dalam menguruskan harta. Hutang banyak ya Allah, nak bayar macam mana. Dan kalau tengok pak-pak-pak berhutang tu semua untuk mengekalkan gaya hidup mewah. Semua untuk bergaya je lebih. Bukan keperluan, tapi untuk bergaya. Sekarang sedang apa? Ditimpa hutang yang banyak. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, ampunkan aku. Berikan aku kemampuan dan kekuatan untuk bayar hutang-hutang tersebut. Berikan aku kemampuan dan kekuatan dalam masa susah aku ni untuk aku tetap bersedekah, ya Allah. Sebagai kunci supaya engkau murahkan rezeki aku. Kurniakan kebarakah dalam hidupku. Itu semua tuan-puan. Kalau tak buat muhasabatun nafsi, kita akan ketinggalan. Dan kita akan terkejut saat datangnya kematian, kita tidak bersedia. Macam mana nak kata bersedia, hutang banyak? Ya, macam mana nak kata bersedia, banyak benda yang tak settle lagi. Jadi, subhanallah tuan-puan, ustazah mengajak kita semua, ya, bulan 12 ni, hujung tahun lah ni. Kebanyakan tempat ni kat Rohaya, kuliah pun tak ada, masjid surau. Dia kata cuti ustazah, semua kuliah. Ustazah kata kenapa cuti, nak ke mana semua orang? Holiday, dia kata. Jadi ustazah menjangkakan bulan 12 ni Putrajaya ni kosong. Yang tak ada orang, semua pergi apa? Zurich ke kan, ya? Pergi mana-mana. Tak apalah ya, kita ambil masa untuk family dan sebagainya. Tapi jangan lupa tuan-puan, muhasabatun nafsi. Ustazah minta doa lah ya. Ustazah hari insyaAllah hari Rabu ni nak menunaikan umrah, ya, nak ke Mekah insyaAllah dengan rombongan lah. Mungkin kalau tak silap saya dalam dekat nak 90 lebih ke 100 orang ni yang bersama-sama dalam rombongan tersebut. Mohon doa tuan-puan, kami dilimpahi rahmat, maghfirah, ya, keselamatan. Dan memang ada niat ustazah ya untuk ke sana Rabu ni untuk buatlah sesuatu refresh kehidupan kita, muhasabah diri. Ya, balik dengan lebih segar. Banyak yang tak kena, banyak yang kena dibaiki. Ya, ada banyak yang kena dibaiki. Kitalah yang kena muhasabah diri kita dengan jujur. Ya, biar sampai ke tulang putih tuan-tuan, muhasabah. Jangan selalu memuji diri. Jangan selalu membenarkan segala apa yang kita buat. Kejilah apa yang kita buat. Ada banyak yang kita buat hanya mengikut hawa nafsu. Ada banyak yang kita buat tak kena pada niatnya. Ada banyak yang kita buat Allah tak berkenan. Kejilah diri kita sebelum nanti kita dikeji oleh Allah. Ya? Jangan asyik puji diri, jangan asyik benarkan diri. Jadi insya-Allah gunalah kesempatan, tak kira di mana-mana, di Putrajaya pun boleh, di Mekah pun boleh, ya. Di mana-mana pun.
Tapi ustazah cuba dengan izin Allah nak ambil kesempatan berada di tanah haram dengan niat dan tujuan itu ia untuk muhasabah diri. Terlalu banyak untuk 42 tahun kehidupan sebelum nanti Allah menghisapnya, biar kita hisap terlebih dahulu. Ya, kalau tak tuan-puan, perjalanan kita tak lurus, tak lurus. Ya banyak, kita pun bukan suka orang muhasabah kita kan, kita tak suka orang muhasabah kita kan. Perempuan tahan tak kalau suami nasihat tegur? Tahan tak nak dengar 2 jam? Ya, suami kata okey ni abang nak nasihat ni nak tegur. Berapa banyak tu bang poin nak tegur? 43 suami kita cakap. Agak-agak sampai poin yang mana yang kita sanggup nak dengar sebelum hati kita kata apa eleh macam dia bagus sangat. Ya, tak tahan tuan-puan. Sebab tu saya senang cakap ni. Yalah, kita kena beringatlah tuan-puan. Apa dia? Kita ni nak ditolong bagaimana? Nak ditolong bagaimana? Kalau orang nak nasihat kita betul-betul ikhlas, nasihat terang-terang sampai tulang putih orang kata, kita tak tahan. Nanti kita left group. Nanti kita tak kawan dah dia. Ya, nanti kita tak ada nak senyum dah dengan dia. Sungguh, itu perangai kita. Kita ni terlalu rapuh hati ni, tak tahan dengan orang tegur, tak tahan. Ya, orang cakap, Kak Timah, kejap Kak Timah. Ya, Kak Timah rumah depan masjid tapi tak pernah nampak kat masjid. Cuba dapat sekali buah tu. Oh, tak boleh. Itu memang tak melintas dah depan rumah tu. Atau kalau melintas ingat dia ni lah, dia ni mulut tak ada insurans ni. Boleh dia kata rumah kita depan masjid tapi tak pernah nampak sekali pun kat masjid. Kita nak macam mana orang tegur? Berpantun, bersancang. Budak-budak makan wajib, kenapa tak pergi masjid? Allah, bila nak baik tuan-puan, kalau jenis lemah kemalai macam tu. Sungguh, betul tak? Jadi bila kita ni boleh dibetulkan kalau hati kita rapuh? Tegur salah cara, tolak dengan konten-konten sekali. Bila nak jadi baik? Ini saya cakap kat diri sendiri tuan-puan ya. Sebab kita tak ada ketahanan tu. Padahal tengok Saidina Umar tuan-puan, selama masa tu dalam himpunan yang ramai. Ini khalifah, wanita angkat tangan. Seorang wanita angkat tangan. Saya bangkang, dia kata. Saya bangkang, saya tak setuju. Tengok. Ya, tak ada beralih-alih. Ya, minta nombor handphone dulu khalifah, nanti nak mesej. Tak ada tuan-puan. Direct angkat tangan. Saya tak setuju. Kenapa puan ni? Dan Saidina Umar menghargai pandangan tersebut. Cuba kalau kita tuan-puan kena tegur tengah-tengah mesyuarat agung. Ya, yeah? Kita ambil gambar tu zoom, dia ingat kat muka kita, aku takkan ajak dia kenduri rumah kita macam itulah. Ada je benda tak kena. Nak bagi tahu kita bukan spesies boleh menerima orang tegur seikhlas-ikhlasnya, sejujur-jujurnya. Ya. Yeah? Jadi tuan-puan cuba cakap, habis tu macam mana kita nak dibetulkan? Dah lah orang tegur tak boleh. Orang nasihat terasa. Ya. Dia hati rapuh. Suruh muhasabah diri sendiri. Tangguh, tangguh, tangguh. Jadi cuba cakap bagaimana kita akan dibetulkan. Kalau kita ada sahabat-sahabat ya tuan-puan, yang baik-baik, yang boleh tegur kita, ikhlas kan. Tak kira kecik hati ke apa, ditegur juga. Hargailah kawan tu. Kita patut bersyukur ada kawan-kawan yang sedemikian. Ya. Tak payah merajuk dulu dengan apa yang ditegur, hargai dulu yang dia sudi menegur kita. Bila orang tak nak nasihat kita, bila orang tak nak tegur kita, itu adalah satu kemalangan yang besar dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang berlaku kat rumah pun macam tu. Anak kata, "Bah, tengoklah bah, mak tu bah. Mak tu dah membebel dari 8 pagi sampai 8 malam, bah." Ya. Lepas tu apa kata suami dia? "Biarkan je lah. Ya, mana boleh tegur mak kamu tu. Kerang kalau suara dia serak, dia berhentilah." Kalau sampai tahap tu tuan-puan, kesian. Suami pun dah tak nak tegur kita, tak nak nasihat. Maknanya, terima je lah. Bila kita nak betul? Bila kita nak jadi lebih baik? Jadi kena muhasabah diri. Ya, ustazah ada sahabat-sahabat tuan-puan yang memang, oh ya Allah, straight je nak tegur. Tak ada pantun sajak syair semua tak ada. Ya, dan ustazah selalu merasakan ini cara Allah nak menjaga kita. Hargai sahabat tu. Memang straight tuan-puan. Ada ustazah, ada sahabat yang mengukur labuh tudung ustazah. Ustazah ada kawan tu. Ah, kita pun kadang tak pasang sangat tudung kita labuh ke apa-apa benda.
Saya ada sahabat tu. Lepas aja saya keluar program ke mana, dah dapat mesej. Mesej dengan gambar sekali. Gambar banding dulu dan sekarang. Bayangkan tuan puan straight, tuan puan tak ada mindset sajak apa tak ada. Ya? Yeah? Tak ada nak cakap, minta maaf lah, nak cakap sikit sampai tak boleh cakap. Ya, yeah? Sebab Nasir nak minta maaf. Tak ada, straight to the point, dulu dan sekarang. Terduduk tuan puan. Terima kasih banyak-banyak, doakan agar Allah bimbing terus jadi muslimah solehah. Terima kasih. Terima kasih. Jaga kawan-kawan macam ni. Sebab mereka lebih ikhlas. Mereka tak ada kepentingan apa tuan-puan, insyaAllah tak ada kepentingan apa kecuali sayang, takut kita tergelincir, takut Allah tak sayang kita sebab dia sayang kat kita. Subhanallah. Ya, kalau kita tak sanggup kena macam tu, muhasabah sendiri-sendiri, diri kita sendiri. Doa ya Allah, ya, doa dulu sebelum muhasabah. Wahai Allah, aku nak muhasabah ni ya Allah. Kau tunjukkan, kau buka biar mata hati aku nampak kesilapan aku, kesalahan aku, taksir, kelemahan aku ya Allah. Dan kemudian engkau lah yang maha baik, yang maha sempurna. Ya, baikilah aku ya Allah. Tapi biar kita nampak. Ya, lepas tu kita istighfar banyak-banyak. Subhanallah, puji Allah. Itu Zah kata kalau dekat Masjidil Haram ya, duduk depan Kaabah kan tengok. Jangan sibuk lagi dengan manusia. Elok tu tak ada letak selfie tu dekat masjid tu. Yang ambil gambar. Kalau tak tu lah kerjanya. Ya. Yeah? Kita dah lah mesti tak payahlah nak tunjuk apa-apa lagi dah. Ya. Yeah? Dia kata ustazah untuk simpanan peribadi yang ikut sukalah. Ya. Yeah? Tapi banyak urusan lain lah tuan-puan. Banyak urusan lain. Urusan kita dengan Allah. Mengenal diri kita. Ambil masa untuk kita. Ya. Yeah? Ya Allah. Banyak tak kena dalam hidup aku ya Allah. Kadang-kadang ni tuan-puan, kalau kita muhasabah, kita sampai jadi rasa macam anak pitam. Sebab apa? Kita akan cakap memang tak guna aku ni. Memang tak guna lah aku ni ya Allah. Memang tak sedar diri lah ya Allah. Jadi kita tak tahu nak tutup dengan apa semua-semua tu, nak buat conclusion ni macam mana. Kecuali aku minta ampun ya Allah. Minta ampun. Aku taubat ya Allah. Ya Allah, untuk 45 tahun ini ya Allah, tolong kurniakan aku keampunan saja. Tak tahu nak minta apa dah. Ya, untuk seluruh hidup aku ni ya Allah, sampai ni saat aku bercakap ni, tak tahu nak cakap apa ya Allah. Bagi ampun je, bagi ampun saja. Dan angkat darjat kami dengan keampunan itu. Jadilah kami orang-orang baik yang kau kurniakan kekuatan untuk hidup baru pada sisa-sisa kehidupan kami. Ya. Ya, jadi kita pun tak adalah nak mengata kita ni banyak sangat sumbangan ke, baik sangat ke. Sebab kita dah tutup dah conclusion 42 tahun. Mujur ada nilai diri ini kerana Allah beri keampunan. Dah cukup. Jangan kata kita hebat ke bagus ke, tak. Hanya kerana Allah beri keampunan. Dan Allah bagi rahmat. Allah beri kekuatan. Untuk saki-baki kehidupan, Allah tolong dan bantu agar jadi lebih baik. Ini tuan-puan untuk mengangkat nilai kita sebagai hamba Allah. Ya, banyak yang harus kita baiki. Dan Maha Suci Allah, Allah yang Maha Baik. Kita hadir ke majlis-majlis ilmu juga merupakan tanda Allah mengasihi kita. Ya Arhamar Rahimin, Arhamna. Wahai yang Maha Pengasih, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihan belaslah pada kami. Maka di antara bukti kasihan belas itu, Allah buka pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kaki kita. Pergilah kamu ke tempat yang baik, mendengar yang baik, agar kamu jadi orang baik sebagai tanda kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi para muslimah yang ustazah kasihi sekalian, kepada Allah lah segala puji-pujian. Ya, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Pada kamulah ya Allah segala puji-puji atas segala kesempurnaan, kehebatan, keagungan kamu. Ya, dan kita dalam muhasabah kita mesti selalu yakin Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Baik. Kadang-kadang kita memang frust juga dengan pencapaian diri kita sendiri, dengan apa yang kita buat dalam hidup kita. Tapi ingat, rahmat Allah jauh lebih luas daripada kemurkaan Allah. Tapi kalau kita tak minta tuan-puan, kalau kita tak bersungguh-sungguh, kita pun tak tahu bagaimana hujung jatuh hidup kita. Sebab itu dalam ayat tadi Allah perintahkan, wasari'u, cepat-cepat.
ila maghfiratin min rabbikum, untuk kamu dapatkan keampunan Tuhan kamu dan cepat dapatkan syurga Allah seluas langit dan bumi yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam erti kata, cepat-cepatlah jadi orang bertakwa. Ya, insyaAllah orang bertakwa Allah berikan keampunan dan Allah berikan syurga. Sekian tuan-puan ya, atas perkongsian yang boleh ustazah sampaikan pada pagi ini dengan izin Allah. Terima kasih kepada semua. Ampun maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera ya tuan-puan, dua soalan. Ya, ustazah akan jawab dengan ringkas insyaAllah sebelum kita tutup. Silakan, dua soalan.